lagi panggil cicok. Kalau nak lagi cicok. Macam-macam di huruf N. So guys. So guys, assalamualaikum and what's up guys. Welcome back to my YouTube channel Razin RHP guys. So yeah, hari ni aku nak buat video 24 jam lagi guys. Hari ni aku nak buat video 24 jam challenge makan perkataan lockdown guys. So sekarang ni kan waktu lockdown, kita duduk kat rumah je, duduk lockdown, kita tak boleh keluar bagaimana. Memang lockdown je, memang tak boleh keluar kan. So korang patutlah stay at home. Yes, dan buat konten seperti ni. Lockdown lah, buat makan perkataan lockdown. Sebab korang dah bosan tak tahu nak buat apa, so baik aku buat benda ni. Makan perkataan lockdown. Ya, lockdown kan ada dalam 8 huruf. So aku kena makan setiap satu huruf. Contohlah L, L aku makan apa, limau ke apa-apa. Lepas tu O aku kena makan orang ke apa ke. Orang. So guys, sebelum kita mulakan challenge 24 jam ni, korang jangan lupa untuk tekan button subscribe dan like video ni sebanyak-banyak yang mungkin guys. So, jom kita start challenge 24 jam makan lockdown. Let's go. Gang, sebelum korang sambung video ni, aku nak bagi tahu. Tekan button subscribe dulu. Kalau korang belum tekan, korang boleh tekan sekarang, okey? Tu je. Korang boleh sambung video. So guys, challenge ni bermula aku start dengan LOCK, lock dulu. Kita start pagi ni aku start dengan lock. Lepas tu malam kita baru sambung dengan down kan. DOWN. Malam kita sambung dengan down. So yeah, L aku akan makan L. First kali L aku akan makan lobak guys. First kali L aku akan makan lobak. So aku sini lobak. Seketul je aku ambil lobak. Lalu orang panggil kirit lah. Ni panggil lobak pun nampak Melayu sikit kan. Nampak ni lobak. So yeah, aku kena makan lobak guys. Lobak, ni lobak ni kita makan macam ni je. So kita makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada kau makan lobak saja tu. So kita dah kira makan kan? Boleh tu, dah kira makan kan? So yeah, next. So guys, next huruf adalah huruf O. Huruf O guys, huruf O. So huruf O aku akan makan. Aku tak makan, aku akan minum. Aku akan minum air oren. So air tu yeah, tapi oren lah. O tu oren. So aku akan minum air oren. Sekejap, aku ambil air oren sekejap. So guys, ini dia air oren. Air oren. Dan kita akan buat huruf C juga. So LOCN. So C apa guys? C aku ambil cucur. Cucur tu apa? Kalau korang tak tahu apa cucur tu apa. Cucur tu adalah kuih guys. Kuih dan muih. Dan ni makan. Macam tu guys. So aku ada pun macam-macam kuih ni. Aku ada macam-macam kuih ni aku beli tadi. So ni kuih dia. So kuih kalau dekat kedah aku panggil cucuk lah. Dekat kedah aku panggil cucuk. Kalau nak kedah lagi panggil cucuk. Kalau nak lagi cicuk. Macam-macam ada macam-macam jenis lah. So dekat kedah aku panggil cucuk. So aku akan makan cucuk ni. Cucuk. So kita akan makan, kita akan buat sekali dengan huruf O lah. O C. O oren. C cucuk. So kita akan makan sekali lah. Ada. So cucuk guys. Yang ni aku tak tahu lah cucuk nama apa, panggil apam je lah eh. Apam. Guys ni. So kita ambil kita makan guys. Dah. So guys, next kita akan makan huruf K. Lock K lah. So K, kita akan makan huruf K. So aku ingat aku nak makan kentang goreng. Tetapi kentang goreng kita kena masak guys. Aku ni taklah pandai sangat masak kentang goreng. Tapi takpelah, kita mencuba guys. So jom, kita pergi masak kentang goreng guys. Let's go. Okay guys, cerita dia macam ni.
aku tak pandai nak masak french fries. So cerita dia macam ni, malam jadi aku suruh mak aku masak french fries untuk aku. So K tu kita abaikan dulu. So kita jumpa malam nanti guys. So malam nanti aku akan buat 5 lah huruf. Aku buat D O W N dengan K. Sebab K tu aku tak buat. Kentang goreng aku tak pandai masak. Aku tak pandai masak french fries. So ya, jumpa korang malam nanti guys. So guys, sekarang dah pukul 10 malam. So guys, hari ni aku nak buat huruf down pula. D O W N. So tadi aku dah buat huruf L O C, tapi K tak buat. So K pun aku tak berjaya nak buat kan. Huruf K tak boleh buat dah guys, sebab kentang goreng dekat rumah aku dah basi. So ya, buat macam mana kan? Dah basi, tak ada rezeki lah saya guys. Tak ada rezeki lah saya. So saya hari ni aku nak makan huruf D. D O W N. Down. Lockdown. 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 So huruf D dah. D O W N. D O W N. So first kali kita akan makan huruf D. So D aku nak makan apa guys? D aku nak makan aiskrim durian guys. Aiskrim durian. Aku ambil D tu daripada durian. Lantak lah, asalkan durian kan. Asalkan D durian. So ni dia aiskrim durian favorite aku. Review sikit. Allah, exposure-nya kuat sangat guys. Mampus lah, tapi inilah aiskrim durian favorite aku. So jomlah kita makan durian. Setiap malam aku makan guys sampai tinggal banyak ni je. So Dik, kau alright tak alright, Dik? So guys, untuk huruf O, aku akan minum air oren. Air oren, pagi tadi O oren, air oren juga. Ni pun aku nak minum air oren juga. So, immediate air oren. Nampak tak? Air oren nampak kan? Tu air oren tu. So, hari ni aku nak minum air oren lah. Air oren ni tak sedap tu. Kalau durian campur oren tak sedap tu, dia pelik. So huruf W pun aku buat juga. Huruf W water. Water guys. Huruf W aku minum water. So ini water lah. Ini water. Takkan ini sama lah water kan. Tak kisahlah, asalkan dia water. So kita minum kak. So guys, untuk video kali ni, untuk video 24 jam ni agak pendek lah. Sebab aku pun tak tahu nak buat macam mana video 24 jam ni. Sebab ya, kita akan makan-makan je lah kan. So kita buat 24 jam gitu je kan. Terakhir sekali guys. Terakhir sekali huruf N. So guys, terakhir sekali huruf N guys. Huruf N. So huruf N aku akan makan nugget. Ya, nugget guys. Aku akan makan nugget. Ni dia nugget kan. Ni mak aku buat tadi. So alang-alang mak aku buat, aku buat lah N nugget kan. So bismillahirrahmanirrahim. Minum dengan air oren pula kan. So guys, aku dah habis makan dah semua. So aku rasa video aku sampai kat sini je. So sorry lah kalau video ni agak bosan. Sebab aku taklah buat 24 jam. Tapi ya, aku just makan-makan je kan. So sorry lah kalau video ni agak membosankan. Tapi kalau korang terhibur dengan video ni, korang jangan lupa tu tekan button subscribe dan like video ni sebanyak-banyak yang mungkin guys. Please support saya. Please support saya guys. So kalau korang nak lagi apa-apa content 24 jam lagi, korang boleh komen je kat bawah. Nak aku 24 jam makan perkataan apa lagi, korang boleh komen je kat bawah. Aku akan buat guys. Aku ada baca kat komen korang. So korang komen je lah kat bawah guys. So ya, jumpa korang dalam next video. So ya, ciao guys. Assalamualaikum.